Same with the hybrid purchase.
Competition
Allah syakir aku. Kalau dahulu, kalau zaman dahulu, bila dia bertanya, dia tak tahu siapa dia punya lawan. Contoh, bila bertanya yang mana. So, dia tahu lah siapa yang maksud dan yang mana kan. Dia tak tahu tu kan. So, that's why dia kata, the competitors know each other in the past competition. However, in the present competition, kalau zaman sekarang, competitors may not know each other. Contohnya,
So maksudnya so participant you yang contribute tadi ramai. So you perlukan bukan yang ramai juga untuk menjadikan competition itu kondisi. Tak boleh lah you ramai-ramai-ramai contribute, tiba-tiba ada seorang je bukan ni, tak boleh lah. Yang ni contohnya bagi sebab yang tiga je, yang tiga orang. Tapi kalau in real situation, when you increase the number of competitors, you also need to increase the number of ahli. So maksudnya akan simpanglah kat situ. Orang yang sumbang pun ada, orang yang tak sumbang pun ramai. Tetapi Imam Malik dan seterusnya ni, Ibnu Khaldun, bagi mereka this type of competition is ni yang ni point saya lah, there is no specific ratio. However, it is preferable that the number of muhajirin should be increased with the increased size of competitors. Okay? Di belakang tadi ada soalan apa? Ada satu kalau ada di badan tuan. So, tak ada sebagai contoh.
Bukan dua, tapi sempat juga. Hilang untuk menghalalkan kompetisi.
tahu hadiah apa dia dapat bila masuk competition tersebut. Hadiah untuk satu ke dua dan ada sebuah hati dan sebuah hati. Okay, tadi conditions of Askar Beku iaitu pertandingan tersebut, competition. Yang berikutnya adalah condition of As-Sabah. As-Sabah iaitu reward. The reward should be known to the competitors. Ataupun yang lagi bagi hadiah akan ditentukan kemudian. Mesti dah diberitahu kepada competitors. Should be known to the competitors. Hadiah menarik, ada isu uncertainty lah sekat. Apa yang menarik? Tapi perlu tengok event tak? Mungkin dia cuma ajak orang datang ke event sebut. Maksudnya orang bukanlah dah join position. Dia poster tu juga sekadar nak menggalakkan orang untuk pergi contoh carnival kan. Nak pergi carnival tu and then orang tu baru dia tahu hadiah. Mungkin dia boleh kan nak cakap kata hadiah menarik kan. Tapi bila dia nak masuk dalam sesuatu pertandingan, dia sudah tahu lah hadiahnya. The rewards should be provided by a third party or provided only by some of their competitors. Itu syarat. Dia tak boleh provided by all competitors. Syarat tak boleh. But kita provided by all competitors, dia akan jadi element of the reward is provided only by some negative impact. Apa negative impact dia?
solat lah. Leka daripada leka dan lain-lain daripada menunaikan kewajipan. Sebab solat tu wajib, wajib kewajipan. Jadi any Allahu that has negative impact is haram. Sama macam ada orang kata main chess, C-H-E-S-S, chess, catur. Ada yang kata tak boleh kalau dia sampai mengambil masa yang terlalu lama sampai tak solat. Tapi kalau kalau ada waktu diberikan waktu rehat untuk solat, okey lah. Sebab chess tu sendiri adalah permainan yang menguji minda kan. Macam reframe punya brain. Tapi dalam masa yang sama dijaga kewajipan yang utama. Contohnya kewajipan utama adalah solat. Jadi chess tu mestilah kedua. Yang pertama adalah solat. Jangan sibuk main chess ataupun permainan-permainan lain lah. Sebab dia termasuk dalam Al-Lahu. So apa juga Al-Lahu yang ada negative impact adalah in contrast, any Al-Lahu that has positive impact on the individual, society and nation is mubah. Maksudnya recommended. Dibenarkanlah. Recommended. Contoh, you buat pertandingan sukan untuk mengaktifkan untuk menyihatkan badan. Sukan untuk menyihatkan badan. Maka itu adalah memberi kesan positif. So it is diharuskanlah. Bolehlah dibolehkan. Any Al-Lahu that has positive and negative effect is haram. Bila bercampur positif dan negatif, kuasa negatif itu akan lebih besar dan mengatasi kesan positif. Sebab itu dia jadi haram. Bila bercampur, antara dia ada kesan positif tapi dia ada juga kesan negatif, maka dia akan jadi haram. Saya yang lain, diorang bicara kelas, so tak fair kalau diorang tak baca.
tahu.